Alright, Toyota Rush ataupun Avanza sama juga ya, beza berbeza badan saja. Hari ini buat flashing. Oke. Hari ini buat flashing brake. Oke. Hari ini kita buat flashing brake. Nampak? Ini minyak brake. Minyak brake hitam sudah, so kita buat flashing dia. Tengok macam mana dulu. Oke, mula-mula sekali kita kosongkan tong ini. Oke. Kita akan gunakan ini pam sabun kita yang di rumah tuh, kita boleh pakai balik. Terus nih kita cabut ini filter, sebab dia akan menghalang nih. Kita buka dia. Oke. Kita tepi. Lepas itu masukkan nih ke dalam. Bolehlah kita pam dia keluar minyak tuh, minyak yang hitam. Oke, nampak. Nampak ah? Minyak hitam. Mula-mula kita kosongkan tangki ini, tempat isi minyak. Kemudian kita isi minyak baru. Lepas itu kita buat flashing. Macam kita buat bleeding brake. Begitu kita buat. Oke, kosongkan dahulu. Oke. Oke, kita isi minyak brake. Oke, nampak ya minyak brake yang baru nih bersih, jernih. Nampak. Jernih kekuning-kuningan ya, bukan hitam. Tengok. Ini adalah minyak brake yang baru. Bersih. So, sekarang kita boleh buat proses buang angin ataupun bleeding ya. Oke, kita bleeding. Kita bleeding ke empat-empat tayar. Oke, kita buat bleeding. Oke, kita buang angin tayar depan dahulu. Tekan. Oke, paham? Tekan. Oke, nampak minyak kotor ya. Oke, paham? Kita buang angin, kita bleeding sehingga minyak yang keluar itu bersih ya. Dan paham? Tekan. Oke, minyak masih kotor ya, keluar. Pam. Tekan. Pam.
minyak pun semakin jernih ya keluar kalau kita buat bleaching beberapa kali sudah. Tekan. Oke. Pom. Tekan. Oke. Nah, bolehlah jernih-jernih itu. So kita beralih pada tayar yang lain lagi. Oke. Nih nampak kotoran dia daripada brake kaliper tayar. Oke, kita sudah buang angin semuanya, tayar depan, tayar belakang, right. Tayar belakang semua hitam ya. Oke. Nah, nih hitam. Semua pun kotor. Right, semua kotor. So lepas kita buangin bleeding begini, oke, kita kena siram air ya. Wah, nih nampak. Ini ada kekuningan sedikit, bersih. Berbanding, ini, nampak. Biasanya yang lama dengan yang sudah diservis, nampak ya. Oke, nampak. Perbezaan minyak yang lama nih. Oke. Dengan yang baru ada beza ya. Kalau kita ada lebihan minyak brake, boleh lagi kita kosongkan ini balik, kemudian kita isi yang baru, lagi cantik bersih. Oke. Selesailah kerja-kerja. Service brake oil Toyota Rush nih.